Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Oke baik teman-teman, buat teman-teman yang sedang menonton video kali ini, hari ini saya akan berbagi tips trik tutorial tentang Instagram. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui tentang Instagram versi ini, silakan simak videonya sampai dengan selesai. Sebelumnya lonceng yang di sebelah kanan jangan lupa diklik. Lalu subscribe jangan lupa diklik biar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Oke, terima kasih. Seperti yang saya bahas di awal tadi, yaitu kita akan membahas tentang Instagram Mood. Apa itu? Yaitu Insta Aero yang dikembangkan oleh Hazard Boscoot gitu ya, Insta Aero. Nah, di sini teman-teman sambil lihat di layar di sini, ini adalah Insta Aero saya di sini, Insta Aero yang ini gitu ya. Nah, tampilan Insta Aero saya yang seperti ini dan ini minta diupdate. Gitu ya. Versi yang sekarang adalah versi V12.0.0 beta. Nah, ini yang terbaru, versi terbarunya gitu. Dan ada banyak pilihan di sini, yaitu dark green, kemudian dark blue, dark white, dark red, gold dark, extra dark, light tone, kemudian coral pink dan light purple. Nah, kalau teman-teman menggunakan Insta Aero sebelumnya dan meminta update seperti ini gitu ya, silahkan teman-teman pilih gitu ya, langsung klik download saja. Atau kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mendownload gitu ya, di sini saya sudah menyediakan di file manager yang saya pakai ini. Nah, ini aplikasi gitu ya. Nah, ini Insta Aero-nya itu ada 9 tema gitu ya. Nah, berhubung Insta Aero yang saya pakai ini adalah yang versi clone, maka yang saya sediakan juga yang versi clone. Kalau teman-teman menggunakan versi unclone, nanti teman-teman cari update-nya yang versi unclone juga gitu. Nah, karena ini sangat banyak, saya akan mencoba yang warna merah gitu ya, yang di sini. Yang clone yang red gitu. Nah, ini akan saya coba pasang, saya coba install yang merah ini. Nah, kita akan mengetahui apakah tampilannya akan berwarna merah juga atau tidak gitu ya. Nanti kita lihat di hasil pemasangannya gitu. Nah, ini adalah Insta Aero beta versi V12.0.0 gitu. Nah, ini kita sudah berhasil memasang teman-teman. Teman-teman bisa lihat, sudah tinggal kita buka. Tampilan IG kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya, tulisannya berwarna merah, kemudian apa namanya, status dan lain-lain itu berwarna merah. Di sini merah semua, kemudian di sini juga merah semua, merah dan ini gitu, karena memang temanya merah gitu. Kemudian di inboxnya juga merah, di profilnya juga tulisannya berwarna merah gitu. Nah, ini teman-teman, ini yang saya pasang yang berwarna merah. Kalau nanti teman-teman ingin memasang yang berwarna yang lain, tinggal teman-teman ambil saja ini, misalnya mau pakai yang default atau gold atau red atau blue gitu ya. Misalnya blue, kita tinggal timpa saja, maka kita akan coba pasang yang blue. Otomatis setelah berhasil pemasangan, tema di Insta Aero kita akan menjadi berwarna biru gitu. Jadi karena ini yang clone, jadi teman-teman tidak perlu menghapus WhatsApp bawaan, tidak perlu menghapus IG bawaannya gitu ya, karena yang clone itu adalah yang duplikatannya gitu ya. Nah, ini kita buka saja. Nah, maka tulisan IG-nya akan menjadi berwarna biru seperti ini gitu. Jadi temanya banyak teman-teman, ada 9 di sini. Nanti saya sediakan di deskripsi tema-temanya kalau memang teman-teman menginginkan tema yang mana. Di sini ada 9 tema, pilihannya banyak. Nah, kalau ini sangat bagus sih buat kalian yang suka IG dengan tampilan berbeda-beda gitu ya. Dan yang sekarang ini versi terbaru, yaitu versi V12.00 beta gitu. Nah, silakan teman-teman ikuti cara pemasangannya. Kalau misalnya teman-teman pengguna baru, silakan ambil di deskripsi, download lalu pasang. Kalau teman-teman pengguna Insta Aero yang lama, tinggal ditimpa saja ke versi yang ini gitu. Nah, itu dia tips kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di share, di like. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.